HQ. Okay. Paule. Ben. Kenapa? Tadi udah. Ada minta lagi. Kenapa ada orang? Belum rezeki yang itu ya. Nah, gitu aja ya. Iya. Galak juga nih, bagus. Mana keluarganya? Oleh. Iya, Pak. Berarti mau diinin matanya? Iya, penyanggaan kacamata. Berarti kacamata? Iya. Ini buat jaga-jaga aja ya? Iya. Oh, iya. Buat jaga-jaga aja ya? Iya. Ini berarti kacamatanya mau diganti? Harus diperiksa lagi atuh. Iya, iya. Ya. Boleh, ya. Saya permisi dulu ya. Gak apa-apa, berarti nggak mau dioperasi ya? Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Pilihannya. Ya. Nanti ya. Colo ya, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Nanti diperiksa matanya lagi untuk ya. Minusnya ya. Ya udah. Saya duluan ya, pamit ya. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Sehat-sehat ibu. Ya. Oke ya. Oke bosu dia nggak mau ya, tutup ya. Ya sudah nggak apa-apa lah, kita nanti periksa tes aja matanya, apa yang dia mau kita wujudin aja ya. Oke bosku, sampai sini aja ya. Keluarga bosku apa adanya, insya Allah juga kita ya apa adanya aja deh, sebisa kita bantu ya apapun itu. Bosku kita pamit dulu ya, sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paule aja ngurus semuanya ya. Oh boleh. Nih. Udah. Makasih ya. Aduh. Ya. Terima kasih. Sama-sama ya. Yuk. Ya. Paule ngurus, takut janji doang saya. Iya, iya. Ya, dibeli yang baru ya kacamatanya ya. Ya. Ya, Paule. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Habis ketemu sama teman-teman Pak Solihin dan bagi-bagi rezeki uang ke mereka, Papa Baim akhirnya minta pamit undur diri. Pak Solihin tetap gak mau dioperasi matanya nih bosku. Dan cuma minta dibeliin kacamata yang baru aja, yang lebih baik dari yang dia punya. Oke deh bosku, kalau gitu sekalian deh ya keluarga bosku juga pamit undur diri. Semoga tayangan hari ini ada manfaatnya ya bosku. Terus saksikan Keluarga Bosku setiap Senin sampai Jumat jam 20.15 hanya di Trans TV. Oke. Okay?